Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk Kampung Bandan, Jakarta Utara. Ya, hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran. Kebakaran terjadi sekitar pukul 2 siang Sabtu kemarin. Kawasan yang terbakar merupakan wilayah RT 11, RT 12, dan RT 13 di RW 5, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara. Sekitar 25 unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan dari 3 wilayah pemadam, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan juga Jakarta Barat. Sekitar 200 rumah diprediksi ludes terbakar, dan hingga saat ini api masih berusaha dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Kalau tadi sih kejadian kurang lebih pukul 3 ya. 3 itu udah api udah gede gitu. Pukul 3-an lebih dari 100 kali atau 200 kali ya. 200 rumah. Ini aja hampir masih belum selesai, yang di pojok sana masih belum selesai. Masih ada titik api.